Reza dan Kinan gak mau nyanyain kesempatan nyobain water sport lagi nih teman jalan. Tapi tenang, lokasi dan water sportnya beda kok sama yang sebelumnya. Jalan-jalan, let's go! Nah, water sport yang bakal dicobain Reza sama Kinan ini ada di area marina punyanya Mambrook Hotel and Convention nih. Yuk kita cobain banana boatnya dulu. Seru abis ya teman jalan. Mantap, diceburin. Nice. Ombaknya gede banget nih teman jalan, pada kelempar-kelempar gitu. Teman jalan, sekarang giliran kita cobain main jet ski. Nah, karena kita baru pertama kali, sudah gitu jet ski juga kencang, kita ditemenin dulu mentor kita, Pak Rudi, yang bakal ngajarin aku biar aku bisa ugal-ugalan di ombak. Nah, siap kita mulai, Pak ya? Oke, ayo jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, buat kamu yang baru pertama kali main personal watercraft atau sering disebut jet ski, gak perlu khawatir. Di sini, kamu bakal ditemenin sama guide yang udah profesional kok. Jadinya udah pasti aman. Seru abis main water sportnya. Sekarang Reza sama Kinan mau OTW alias on the way ke tempat makan durian. OMG, udah gak sabar banget. Cus kita meluncur, jalan-jalan, let's go. Teman jalan, ada yang tahu gak? Kalau Banten juga menjadi salah satu penghasil durian di Indonesia loh. Wilayahnya tersebar di Pandeglang, Lebak, dan Serang. Makanya gak heran kalau di sepanjang jalan raya Serang Pandeglang ini banyak tempat makan durian. Nah, dari sekian banyak pilihan kedai durian yang tersebar, durian jatuhan Ajit ini yang bakal dicicipi rasa duriannya sama Reza dan Kinan. Teman jalan, yang namanya makan durian itu paling enak durian yang matang di pohon atau yang jatuh dari pohonnya. Karena itu proses alami, jadi enaknya udah terjamin. Kebetulan banget, kita lagi ada di durian jatuhan Ajit, Jan. Nah, ini nih buat teman jalan yang mau ke Anyer atau dari Anyer melintas ke Pandeglang, mampir aja. Ada durian segede gini nih. Nah, kamu bisa cobain durian jatuhan kayak kita mau nyobain ini. Yoi, yuk. Durian Jatuhan Ajit adalah tempat makan durian yang menyajikan durian lokal dengan kualitas terbaik. Terbukti dari jajaran penghargaan yang udah pernah diraih sama Durian Jatuhan Ajit. So cool! Hampir tiap tahun selalu dapat juara ya. Udah kecium mau ngedurian.
Selain mencicipi buahnya, di sini juga ada banyak menu olahan durian juga loh teman jalan. Nah, kalau kamu tipe yang mana nih teman jalan? Doyan makan duriannya aja atau yang udah diolah? Yuk ikut Reza sama Kinan pilih duriannya langsung. Iya kak, silakan. Emang wangi duriannya udah mulai kerasa, Kang Soma. Iya, ini emang lagi musimnya durian ini. Iya kak, lagi musimnya kak. Wow. Walaupun nggak ada musim, tetap kami selalu ada untuk stok buat customer. Oh gitu, jadi iya. Kapanpun kalau datang ke sini pasti kebagian. Ya? Pasti kebagian. Terus ini dipisah-pisah gini, apa perbedaannya nih kak? Perbedaannya antara kecil sama besarnya aja. Harganya juga beda. Harganya beda. Ada yang 75, 100, 125, 150 sama yang 200. Oh, itu. Tenang. Jangan khawatir. Kenapa di sini harganya lebih mahal? Karena di sini ada jaminan sama garansi. Apa tuh jaminannya, Kang? Ada busuk satu titik. Garansinya satu buah durian. Oh, jadi udah nggak pasti gagal ya, udah pasti isinya enak. Iya. Kalau gitu kita mau langsung cobain aja nih, Kang, yang boleh, boleh. Yang harus kita cobain. Yang manis legit, yang manis pahit? Yang manis legit dong. Siap, Kak. Oke. Sultan. Boleh, Kak, silakan. Nah, ini kok. Kita cobain ya. Colek dulu. Pantesan percaya diri memberikan garansi. Aduh. Langsung aja, Kang. Siap, Kang. Siap. Mang ini, ya, Kang ya. Oke, siap, Kang. Silakan. Ayo, nanti dibelah di luar, Kang. Oke, siap. Ayo. Banyak banget duriannya dan dijamin enak nih, ya kan? Aduh, aku siap mabuk nih, ya. Mabuk durian. Ya, langsung kita cobain aja, Pak. Ih, aku mah mau. Aku sih yes. Coba. Kamu juga mau, kameramen. Mau? Nanti dulu sabar, ya. Kita cobain dulu. Ini nih, lihat nih. Udah mulai mencolok aja. Wah, teman jalan, bener-bener ini daging duriannya tebel dan lembut banget. Rasanya juga manis legit. Mabuk durian gini, aku sih yes. Ah, kenyang. Kenyang. Kenapa? Uyeng. Kok agak kelingan ya? Emang ada efek sampingnya kalau kebanyakan makan durian. Gini nih, coba bantuin aku ya. Gimana, tuangin gimana? Air minum aku kesini. Oke, kita cobain. Kenapa tuh harus dituangin gini, Ja? Katanya minum air langsung dari ini nih ya, cangkang duriannya ini bisa menghilangkan efek pusing dan bau mulut abis makan durian. Iya tuh aku gak pusing. Aku pusingnya sama hal lain. Bisaan, aku mau dong, mau nyobain dong. Mau nyobain? Coba tuangin, tolong. Habis yang satu ini, Reza sama Kinan mau keliling Tanjung Lesung nih teman jalan. Nikmatin pemandangan alamnya, budaya, hingga kuliner. Aiy, sedap. Don't go anywhere ya, jalan-jalan, let's go.